Jungsu si juga sering ditentang dan dimusuhin keluarga karena paling nyentrik dan paling banyak melanggar aturan. Itu benar apa enggak? Benar. <laughs> Pokoknya semenjak ada kehadiran beliau uh, semua berubah. Menyesal nggak? Apa? Menyesal nggak? Menyesal nggak, tapi uh, marah ya. Kuga dikasih kesempatan, uh, ya, uh, momo meninggal ya so, aku terus. Kak aku dilingat sendiri gitu. Sekarang dari selama ini kan aku di bangun kan sendiri. Ya aku ngerasa di sama orang lain sekarang. Uh, dia tuh malu banget dan sungkan banget sama kamu, tahu nggak gitu. Mau hmm. sih gitu? Hmm. Iya, dia tuh malu, sungkan sekali sama kamu, Pondra gitu. Sakit. Ah. Uh, dibikin sakit ya, dibikin sakit. sakit. Hmm. Terus dimasukin benda hmm. uh, dalam tubuh hmm. di sebelah kiri, dan aku tahu siapa pelakunya. <laughs> Kok bisa tahu? Feeling? Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke, okay let's spill the tea. feel the tea. hari ini kita akan ngobrol sama Mas Pondra ya saya, Mas Pondra ini kalau diperkenalkan tuh pengennya diperkenalkan sebagai apa Mas Pondra saya apa aku ya aku seserah uh, <laughs> diperkenalkannya mengenalkan diri uh -huh. ya A atau ingin dikenal sebagai apa sebagai apa maksudnya se sebagai sebutan nama uh -oh. gitu ya sebutan nama Iya dari dulu selalu dipanggilnya sih uh, Gusti Mas Timas Gusti uh -huh. Pondra Gusti uh -huh. Pangeran, uh -huh. terus Uh, Mas Pondra, Mas mm -hmm. Popo, Mas Po, itu <laughs> kalau sekarang gusti panggilan Sepo, gusti gitu. Pangeran gelarnya, gusti panggilan. Kalau yeah. aku manggilnya apa jadinya nih? Iya yeah, Mas Po aja. Mas Po atau Mas ya. Popo Mas Popo aja. Senangnya dipanggil apa? Lebih nyaman? Tergantung circle ya. Iya. Yeah. Oh. <laughs> <laughs> Tapi kalau secara karya, secara profesi atau apa itu ingin dikenalnya atau ingin dikenang orang mengingatnya sebagai apa, Mas Po? Sebagai apa namanya orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak dan sesama makhluk Tuhan Oh, Nah ini kalau, kalau ngomong soal karya ya uh, dari dulu tuh kita taunya pemain film ya kan penyanyi juga ya, uh, Sekarang pun sama. juga hmm, jadi, <laughs> selain gelarnya sebagai uh, pangeran sepuh gitu kan jago si pangeran sepuh Tapi karya-karya yang lain di bidang seni itu juga kan banyak ya Nari juga Iya mbak gitu mm -mm. lah apa namanya mm -mm. yang belum tuh uh, jadi pengusaha aja pengusaha lukanya ya. ini ya udah sih ini loh ya <laughs> kalau yang bertanya pasti bertanya bagus banget ini adalah salah satu rancangannya Mas Po ya Tanjung Gusti uh, uh, Pangeran Sepuh ya ini namanya Sudah adalah Mas Pondra, aja deh. Mas Pondra. <laughs> namanya adalah Puspo Mekar, iya, Puspo Mekar Merah kar. Putih Iya. Ini, dan ini. cerita dong ini, cerita ini limited edition iya jadi ini mm -mm. Uh, dalam dalam berkreasi mm -mm. saya aku tuh apa namanya nggak ngerasa terlalu seneng dengan kar maha karya atau karya ya mm -mm. makanya aku menyebutnya dengan kata uh, ku sendiri yaitu kreasiku gitu Kreasi. iya jadi aku berkreasi mm. itu uh, ini Mm -mm. adalah motif Bali. Mm -mm. Yang Sesuai beri, dengan. Ya, mm -mm. aku beri nama Puspa Mekar kenapa? Karena ya aku ada uh, darah Balinya mm -mm. dari keluarga. Mm -mm. Mama Ama. Iya. itu Gitu. Keluarga ibu Balinya dari Raja. Mm -mm. Dan desain-desainnya tuh unik-unik sih kalau batiknya ya, seperti yang dipakai ini, semua ada garudanya ya. Mas mm, untuk seri yang ini ya, ada, ada Garuda. garudanya oh, untuk ini untuk seri berikutnya itu uh, motifnya bergambar merpati perdamaian jadi uh, burung merpati terus bawa daun olive mm -hmm. terus ada mahkota karena mm -hmm. aku dari ah, kerajaan ya, ada negara. filosofinya begitu mm, jadi ini emang ciri khasnya jadi beda ya jadi ini limited Sel edition ya iya jadi nggak ada yang punya lagi saya nggak ada, <laughs> sombong gitu. Kalau ada, kalaupun ada, ya vvip. Ya. <laughs> gitu. Terus ini kan, nah ini, ini juga yang unik nih, ada ininya loh, aku ya, suka banget ini. Ini namanya apa, gombyok atau ta -tassel. tassel? Ini aslinya dulu ya, waktu hmm. awal produksi itu hmm. segini panjang, nih, panjang, lebih panjang lagi. Karena apa? Karena aku terinspirasi dari penari flamenco. Kalau mbak lihat, kalau mas lihat, semua teman-teman lihat itu. Itu pernah di flamingo tuh ininya panjang. Iya, makin iya. panjang makin heboh gitu ya. Iya. Sampai Iya. Yes. <laughs> <laughs> terus bangga gitu <laughs> aku. ini harus dikibas gitu ya. Ini terus, cantik banget. Iya, terus apa namanya? Karena berat kan gitu mm -mm. jadi uh, dipotong. Oh, Tapi iya kalau mm apa namanya? ada permintaan mau, Untuk mau, panjang, mau panjang lagi, mau pendek juga bisa ya. Ah, limited edition. <laughs> nah kita dan, mau ngobrol. Dan cantik sekali pakai Cinta. Mbak. Mm -mm era putih. Nah, kita sekarang mau ngobrol. Ini ada yang namanya EST. Ini adalah mengenai asumsi orang tentang Mas Pondra ya, Ice adalah orang-orang tuh berpikir kalau dengar uh, dari kerajaan, anak raja gitu ya. Kak Ningrat, terus dari keturunan yang apa sih istilahnya kita banyak kenal ya. Ini cucunya Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi orang tuh kadang-kadang berpikir, apakah benar gitu ya? Jadi anak keturunan kerajaan itu banyak banget aturannya. Gak boleh ini itu. Dan uh, uh, Kanjeng Pondret juga sering ditentang dan dimusuhin keluarga karena paling nyentrik dan paling banyak melanggar aturan. Itu benar apa enggak? Benar. <laughs> benar ya. Bener, dari kan? umur berapa? Karena dari saya dari <tuh> saya kecil gitu uh -huh. ya saya saya kan uh, pindahan dari Jakarta kan uh -huh. gitu. Beruntung lah apa namanya aku pernah uh, SD di Jakarta. Jadi uh -huh. kan. Jadi kan ke Solo itu hmm. ke daerah kan hmm. maksud hmm. maksudku gitu. Hmm. Ya pemikirannya udah beda udah banget, beda banget hmm. gitu. Hmm. Dan maaf gitu ya dulu tuh aku sampai pernah hmm. uh, kalau ngomong sama lingkupku gitu hmm. ngomongnya buruan deh gitu. Aku udah <laughs> tahu kalau kamu ngomong apa gitu terus apa namanya Anak Jakarta banget ya. Iya <laughs> <apa namanya? Dan, laughs> ya, sampai sekarang pun gitu. Mm -mm. Aduh mm -mm. mensewu gitu aku 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 mereka be ah, aku udah Z gitu loh uh -uh, uh -uh. gitu loh. makanya aku jadinya uh -uh. seperti ini gitu dan yaitu aku syukuri dan um, berbeda itu enggak apa, apa, keren kok keren ya. betul ya <laughs> tapi kadang ya ngerasa ngerasa ini aja beda nggak ada nggak ada temen atau hmm. kok apa namanya ya gitu ya oke okay. nah aturan-aturan uh, apa sih biasanya tuh yang 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 kita nggak tahu ya secara umum apalagi kita yang nggak tinggal di kota Solo ini kan nggak terbiasa gitu dengan aturan-aturan keluarga <tuh> yang jelas kalau kalau aku Raton. di di apa namanya uh -huh. dibekalinya oleh para para ini sepuh semua keluarga uh -huh. uh, keluarga uh -huh. inti uh, bude-bude gitu uh -huh. yaitu nggak ungu totokromo uh -huh. dan udah gitu uh -huh. uh, walaupun tidak ada yang tidak uh, diajak ada yang mengajarkan, Ajarin. adalah yang kalau budi-budi ngajarin khusus gitu hmm. apa keluarga inti tapi kalau kalaupun tidak diajarkan aku melihat dan hmm. merekam gitu contoh. aku tuh orangnya tipe tipe hmm, ini mbak melihat terus aku hmm. aku Rekam. rekam terus itu jadi diolah ya. oke jadi jadi, itu ada ya iya pengalaman adalah guru nah itu kalau teman-temannya Mas Pondra ini kan yang di Jakarta tahu Mas Pondra itu dari keraton gitu ya pernah ada yang bingung nggak gini ini ngomongnya gimana ya kalau ini sama pangeran gitu dia minta izin sih biasanya gitu. Eh, mau manggilnya apa ya? Aduh mohon maaf dulu oh, maju gitu lah. Kayak gitu. aku tadi ya. Iya. Iya, iya. Udah, <laughs> nyantai aja santuy, santuy, woles Lantui. gitu. Iya. Tapi kalau itu misalnya di Jakarta santuy ya. Begitu kita di Kota Solo kan takutnya dimarahin sama warga sini. Enggak sih. Enggak, enggak ya. Sudah, uh, enggak apa-apa. Kalau di Jogja iya, masih oh. lebih lebih hmm. lebih lebih ini lagi ya uh -huh. lebih strict lagi kalau di Solo sih, Enggak, ya. ya itu oh. tadi hantu gitu. Santui, lebih Cuman santui. itu udah kebawa ya udah terpati oh. udah terpatri oh. uh, siapapun itu apa namanya namanya takut salah kan oh. gitu. Pernah dihukum atau dimarahin gara-gara dianggap melanggar aturan kerja? ditegor apa namanya kayak soal contoh soal gitu apa namanya ditegor kenapa, kenapa hmm, apa namanya nggak mios apa namanya nggak mios tuh nggak nggak keluar apa tampil terus udah gitu kenapa nggak pakai apa agama jauh 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 gitu uh, apa uh, namanya apa, uh. pakaian adat gitu uh. ya lagi mau ya mau lagi enggak ya nggak mau gitu hmm. aja sih gitu <laughs> zaman sekarang gitu begitu ya. Ya, terus udah gitu ya uh. ya saya selalu, aku selalu memberikan alasan yang nalar sih, gitu. Iya, hmm. masalah kepraktisan atau situasi, yeah. atau ininya. ya. Yang, ber, yang berikutnya, ini benar atau enggak sih asumsi orang? Oh, Mas Pondra itu kekayaannya itu berasal dari keraton. Dan keturun, karena keturunan Bung Karno, oh, makanya, ya Salman, aduh. Ya <laughs> <laughs> makanya gitu, bisa eksis di dunia entertain, terus, uh, dan kalaupun misalnya jadi desainer enggak, jadi desainer juga sebenarnya enggak apa-apa. Karena kekayaannya sudah banyak sekali. Aku jawab ya. ya Makanya aku dalam track recordnya itu aku ke ke sini ke sini mm. apa jadi ini jadi, jadi itu ini. ngapain aja itu, itu buat apa? Mm. Ya buat mandiri. Buat apa? Ya buat cari duit. Mm. Gitu. Mm. Aku nggak ngandelin ke ya ke situ ya gitu mm. karena ya sudah dari dulu aku apa namanya? Mencoba memang mencoba mandiri. Ya diajarkannya begitu oleh Bu Mega mm -hmm. dan Pak, Pak Adi Taufik dan juga ya udah pokoknya harus mandiri Iya, mandiri hmm. dan kemudian kalau di keluarga tuh hmm. e, tipenya harus minta kalau nggak minta nggak dikasih gitu <laughs> sementara aku bukan tipe kayak iya, gitu tipe minta. gitu jadi <laughs> gimana ya caranya ya harus mandiri gitu ya Enggak, ada ada apa sih kayak misalnya oh ini ada apa sih tunjangannya segini sebagai nope. anggota kereta no nope. <laughs> oh, begitu. <laughs> gitu. uh, atau ada? Oh, ini uh, apa istilahnya? No secret no secret, <laughs> dividen apa gitu, enggak, enggak. Jadi betul-betul no. mandiri, iya, no. Mbak. Uh, setelah saya, apa namanya, jadi panggilan sepuh ini baru saya akan. Aku akan, apa namanya, ada um, permintaan dan apa namanya yang harus di setidaknya di... Penuhi. penuhi penuhi gitu karena berkaitan dituruti dituruti ya, gitu. Ya, <laughs> gitu. iya gitu karena berkaitan dengan operasional kegiatan sehari-hari sebagai uh, gusi sepuh gitu ya. Ya yeah, apa namanya buat biaya, buat biaya hidup kayak apa buat keperluan kayak uh -huh. gitu terus apa namanya emang aku orangnya uh, alhamdulillah puji Tuhan gitu uh -huh. aku uh, makhluk sosial uh -huh. uh, jadi ya kayak gitulah betul, yeah. kan. betul ya tahu <laughs> <laughs> yang berikutnya benar atau enggak nih Mas Pondra itu kan berasal dari keluarga terpandang ya. Pas ke Jakarta, pas casting-casting dulu, ih pasti gampang banget. Oh terkenal ya, silakan gitu gampang. Mm, enggak loh mbak. Enggak. Ya? <laughs> enggak. enggak. Pakai casting juga. Pakai casting dan mm -hmm. itu kan gak enak banget ya kalau kita mm -hmm. masuk ruang uh, casting tuh mm -hmm. udah kayak kita masuk ke ke inkubator. Yeah, kan? ya, itu. kan dipandang Ngalamin gitu. Ngalamin ya? dong, mm -hmm. apa namanya? Mm -hmm. Aduh, kok, mm -hmm. apa namanya? enggak enak banget mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Terus apalagi kalau tahu, oh ini ini. Mas, pondra oke, bisa acting gak sih? Gitu, -gitu. Nah, ada, ada iya. gitu gak sih? Ada gitu gak sih? <laughs> Kayak diteliti tapi, up, gitu? Iya, saya tunjukin sih. Aku tunjukin gitu hmm. ya, bisa, bisa. Tapi ya, ya, itu tadi kan gak enak ya kalau uh, di ruang oh. casting ya. Gitu ya, ya, ya. <laughs> jadi ngelewatin casting, casting ya. juga ya. Kan merantau dulu, dua puluh tahun terus ya, udah merantau aja, terus ya udah ya, bekal tuh. Oh begitu, uh, pihak sana lihat. Oh ini apa namanya anaknya ini apa dan lagi hmm. gitu lah gitu. Hmm. 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 Nah, tapi kan maksudnya ya itu kembali lagi kepada kemampuan aku nah, iya. ya gitu. Masih ingat gak sih rasanya gimana waktu dulu berhasil uh, ya main film orang mengenal uh, yeah. dikenal populer. Itu adalah salah satu pekerjaan yang enak dan nyaman sekali Mbak. Iya. Nyamannya apa? Nyamannya. Mm -mm. Aku ngerasa nyaman aja. Seneng ya. Iya gitu dan juga juga. Karena namanya, sesuai dengan passion. Dan juga, apa namanya, uh, itunya juga... Oh lumayan ya? Yeah. <laughs> <laughs> Bisa gaul gitu, waktu itu kan ya? Ukuran, uh. oh, perantau kan ukuran di sini sama nah, di, di sana. Jakarta beda, beda, uh. beda jauh uh -uh. gitu. Makanya Pondra sekarang tuh di Solo hidup sederhana, uh. jadi, Wong Solo. jadi Wong Solo, gitu terus dan membatik sekarang iya. karya yang berikutnya benar gak sih ini ya Mas Pondra nggak mau nikah sih makanya nggak bisa jadi penerus tahta mm Hmm, itu deh selalu eh. benar nggak tuh asumsi itu ada ngaksi dulu ah bener 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 tapi apa aku bisa kasih jawaban gitu ya apa namanya nggak segala sesuatunya tuh harus nikah karena itu kan prinsip ya mm -hmm. gitu bahkan aku berpikir gitu kalau kalau misalnya pun aku menjabat sebagai uh, angko negara mangkun negoro gitu uh, ya negeri. emang 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 bukan pilihan ya, ada pendamping itu adalah uh, takdir gitu loh uh. jadi aku mungkin nanti ingin punya pendamping tapi nggak ada kepikiran aku mau bikin bikin empire turun turun temurun itu nggak ada gitu jadi kalau sampai detik ini ya aku yang masih enjoy aja begini gitu. Jadi itu adalah takdir bukan berarti kalau eh, bisa aja harus loh. ada gitu. Bisa aja apa ya sekarang Nggak, nggak nyombong ya mas gitu hmm. siapa sih yang nggak mau hmm. maksudnya, <laughs> <laughs> siapa <laughs> sih yang nggak mau yeah. <laughs> ya, gitulah mm -mm. gitu ya maksudnya tapi kan aku nggak ceroboh dan nggak mau gegabah gitu hmm. ada ini apa omongan ayahku uh, raja bilang dalam bahasa Jawa hmm. gitu eh Indra nek kowe iki uh, meh, nikah ya ojo hmm. ojo main-main ya kowe gitu kenapa mau gitu ya, ribet, ngurip ribet anak uang loh ojo kowe aku hmm. gitu ya kan karena beliau kan memberikan ya, contoh gitu lah. Hmm. gitulah hmm. itu nasihatnya masih diingat sampai sekarang ya. jangan main-main harus -main. ya. bertanggung iya ya juga ya gitu hmm. bener hmm. banget gitu dan kembali lagi kalau apa masih sendiri apa belum 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 menikah dari SMA itu udah dapat ilham atau penglihatan aku nggak bakal nikah muda mbak jadi penglihatan ilham iya ya kayak yang Karno aja oh. yang Karno umur 65 masih bisa loh sama, -sama yang oh, Dewi Soekarno ya. jadi 18 jadi tahun muda, dia ya. nggak bener nggak nah. gitu dan bisa punya anak bisa ayo. iya bisa bisa jadi nggak bukan tidak ber, bukan kemungkinan iya. tapi tidak bukan sesuatu yang harus paksa ini udah umur segini iya, harus gitu tapi rasanya juga? sih begitu apa namanya mm -mm. ya apa namanya bapak bapak ayah anda menikah dua kali itu itu di umur empat puluh juga bisa apa mm -hmm. namanya ya kembali lagi kayak Karno, presiden Soeharto umur 65. puluh mm. eh ya, dan masih ada lagi loh bu Dewi masih ada ya <laughs> jadi ya kita nggak tahu jodohnya datangnya kapan gitu kan oke yang berikut asumsi yang berikut dia uh, pilih yang suka yang muda oh lebih sukanya yang muda karena aku tipe ngomong oh Aduh, <laughs> <tik> oh Duh, ya ampun yang berikut benar gak nih asumsinya mas paundra itu agak iri karena justru adiknya yang terpilih untuk melanjutkan <susuk> <tik> 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 gitu. <tik> Uh, iri enggak, tapi ada rasa nggak enak. Rasa nggak enak? Iya, rasa nggak enak. Gak enak. Ya? Uh, rasa nggak enaknya ya, ya gimana ya ngomongnya gitu. Pokoknya yang jelas aku mengalah Iya, mm -mm. tapi ada rasa nggak enak gitu uh, karena aku merasa hidup dengan orang lain kan bapakku udah nggak ada dan aku sekarang hidup dengan Ibu Tiri yang bagi aku saat ini Ya beliau uh, ibunya adik tiriku, tapi bu, udah bukan ibu tiriku, ngerti nggak? Mm -hmm. Ya dong, yeah, yeah. ya itu sih apa namanya dan uh, ya aku harus terima semua ini dan aku baik-baik uh, saja dengan adikku dan pinginnya begitu. Mm. Jadi ada rasa ya pasti ada perubahan, tapi ngerasa kayak nggak bilang di situ begitu, nggak ya? nggak merasa kayak gitulah karena uh, aku I don't I don't have problem with my my steps, step brother, brother gitu tapi kan ada pihak lain yang ya itulah itulah dikuliku <laughs> di dalam tugas dan kewajiban tiga 33 tahun kerator. loh nambah lagi <laughs> <laughs> you know ya oke okay. <laughs> berikutnya kita ke, ke vintage Tikap. ya ada foto yang mau kita tunjukin ceritakan apa kisah di balik foto ini Yang pertama adalah ini Iya, <laughs> ya, masih ingat dicerita. Masih, ini kan masih bayi banget ya, iya. tapi pasti pernah diceritakan dong, ap momen apa pada saat itu lagi ada alhamdulillah, apa? Alhamdulillah, puji Tuhan mm -hmm. gitu mbak, apa namanya mm -hmm. uh, dari cuman aku sendiri, cuman mm -hmm. aku aja mm -hmm. satu-satunya uh, mm -hmm. yang dari lahir tuh ada dokumentasinya. Mm -hmm. Jadi apa namanya uh, ibuku bilang, Mama ini Mama nih media darling gitu. Jadi selalu di selalu, selalu disorot. Iya. Gitu. Mm -hmm. Jadi dari dari bayi sampai mm -hmm. sekarang ada dokumentasinya. Cuman oh, aku sendiri. Ada adek, adanya Mas Monta? enggak ada. Dari 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 lahir dari, dari, dari menurut ada, tapi yang lain-lain enggak ada. Maksudnya dokumentasi? paling 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 komplit aku. Oh, gitu. Dari ya maksudnya dokumentasi pribadi atau dokumentasi di medianya? Maksudnya uh, yang enggak pri ada. Pribadi. Pribadi. Enggak ya. boleh berfoto emang kalau jadi anggota keraton enggak maksudnya oh. yang, yang foto ini ada media kan gitu oh. tapi cuma aku sendiri yang yang, yang sampai yang di foto iya gitu lah. jadi publik bisa melihat itu yeah. dari mulai bayi sampai gedenya oh wow. itu. ini kalau mau foto ini iya seneng ini 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 ya di kami dulu tinggal di rumahnya ibu Fatmawati ya bareng mas guru juga yang sekarang di rumah rumahnya ibu Fatmawati gitu hmm. Oke, okay. jadi ini fotoin adalah yang foto ini bapak saya bapak yang model. iya bapak saya bapak saya itu dulu uh, foto ya fotografer terus kerja di majalah model model majalah model majalah model wow <laughs> jadi memang ya buat jatuh tak jauh dari pohonnya ya gitu ya oke yang berikutnya foto ini aduh ganteng ganteng banget sih ampun ini hmm, dan itu juga cuman aku aja tuh ada ada dokumentasi uh, seperti ini ini pas sesudah acara pengukuh, pengukuhan uh, ayah anda terus sudah gitu difotolah uh, kami berdua hmm. seusai acara itu. Iya. Okay. Masih ingat momen-momen ini atau momen sesudah ini apa yang dialami dirasakan? Ya kami tinggal berdua menyenangkan sekali karena mom, uh, ayah dulu kan duren ya udah keren gitu kan. <laughs> Pokemon. Pokoknya <tuk> 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 akrab ya masih akrab apa, apa namanya Sekamar berdua terus udah gitu apa siapa di tempat tidur terus Sambil madang apa namanya langit langit gitu ngobrol gitu hmm, apa yang diobrolin masih hmm, aja macam macam sih tapi lupa tapi ada ya itu kayak gitu deh suka, suka omongan uh, apa bercandaan gitu deh. Bapak dan anak. -anak. Bah, cewek gitu-gitu. itu pasti muncul pesan-pesan itu pada saat iya, itu ya? terus udah gitu ya, gitulah. Oh, ya ampun, lucu banget nah ini. Pernah ini, gitu. waktu hmm. saya lagi mandi gitu terus apa namanya bapak saya terus nggak tahu nih apa enggak gitu kan gitu ayo dulu bonanmu gitu <laughs> aduh lucu banget ya iya akrab sekali akrab sekali sampai umur berapa deket dan bisa ngobrol seperti itu? SMA. Pokoknya semenjak ada kehadiran beliau, uh, semua berubah. Jadi nggak semudah itu untuk bisa ketemu? 33 tahun. 33 tahun? Tapi 33 tahun terus uh, akunya mundur lagi. Mengalahnya segitu, sampai sebegitunya. Sampai sekarang. Menyesal nggak Apa? Menyesal nggak Menyesal enggak, tapi... Uh, Marah ya, marah pada Padanya <laughs> Merebut ayah saya, dan benar-benar apa namanya, aku gak dikasih kesempatan uh, baik itu dalam arti yang kata hubungan kami jadi nggak sehat sama sekali. Uh, ironis memang gitu, jadinya aku gak usah mikirin pondra gitu. Maksud aku cowok ya gitu, dan udah terbukti aku apa di gemblengnya di Kawah Chandra di muka di negara itu sebegitunya sampai detik ini tapi kan aku punya adik cewek menor dia nggak dapat uh, figur ayam sekali gitu dan kemudian ya kembali lagi aku hmm, ya udah aku banyak mengalah dan mata yang kata uh, Berdamai dengan diri sendiri terus uh, apa namanya oh ya udah punya kehidupan hmm, baru monggo silakan gitu jadi aku kalau sama Romo itu aduh Padahal kalau dulu kalau misalnya ngobrol tuh bisa satu meja gitu, ngobrol apa aja gitu. Apa quality time ya, hmm. apa namanya, antara ayah, ayah dan anak gitu. Jadi kalau terus makin terakhir-terakhir tuh aku kalau ketemu gitu. Hmm. Uh, AGDW apa ora gitu, maksud hmm. lagi sendiri apa Banyak kak sendirinya, <laughs> jadinya. Jadi susah ya untuk mengulang masa-masa quality time, ngobrol itu. Ini foto yang berikut ini. Ini dari postingannya Mas Pondre. Aduh. Ini Mas Pondo yang foto atau dapat? Dapat. Dapat. Dap. Jadi nggak sempat bertemu lagi di saat-saat mau sakit. Ada tisu nggak? jam 7 loh jam 7 jam 7 itu foto terakhir ya terus udah gitu terus jam 2 uh, dikabarin apa namanya jam 2 pagi ya jam 2 dikabarin apa namanya telepon berdering terus dari saudaraku tuh uh, udah tuh udah mau apa namanya saya apa namanya message dan kemudian berdering-dering aku udah baca gitu kan Dimas 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 gitu kan aduh aku udah ngerasa nggak ya, dia nggak bener nih gitu sudah gitu Dimas uh, Momo meninggal ya aku terus bener-bener nggak ada lo, Ma. loh, loh, jadi gak ada Mak. mah aku jadi nggak sendiri gitu sekarang Dari selama ini kan aku di bangku negara kan sendiri Makin merasa sendiri setelah kepergian. Ya, aku ngerasa hidup sama orang lain sekarang. Nah. Ya. <laughs> <laughs> Ini postingan juga yang kemarin aku lihat di dari story-nya Mas Ondra ya. Masih mau, mem memasang foto Ayahanda. Iya, gitu. Yeah, on and off, Biasa, Sel selalu, apa namanya, uh, rasa itu. Aku masih berduka aku belum move on terus udah gitu aku dikasih dua apa namanya dua peristiwa enak dalam waktu yang berdekatan yaitu beliau wafat hmm. terus tiba-tiba tanggal 1 kemarin Maret hmm. terus apa namanya pengumuman hmm. apa namanya adikku akan ter terpilih dan akan dinobatkan tanggal 12 Maret. Hmm. Jadi rasanya sedihnya masih terus Iya, dan saya aku bilang sama adikku gitu, kita tuh masih berduka loh, gitu, iya mas, gitu. Terus uh, aku belum move on loh, dan aku sekarang tuh ngalamin apa yang dialamin sama orang-orang. Hmm. Apa namanya, uh, anxiety, hmm. uh, apa namanya, ketakutan, kecemasan, insecure, gitu, keraguan, itu. Pada saat memposting ini, itu yang sedang dirasakan? Iya. Ini ada captionnya. Air mataku tak habis menangisimu. Rasaku tak henti merasakanmu. Lama ku rasa kau dekat padaku. Setiap saat mengikat diriku. Ayah, kalau saja yang dulu bisa menjadi sekarang. Ya. Hari-hari semakin kelam, mata terpejam, hati terbuka, hadapi semua yang ada. Gitu. <laughs> gitu. Karena aku pernah bilang sama Mbak Wang Sinawang, nggak hmm. ya sih ya, hmm. kita senyum begini kan orang. Orang nggak ya, ada yang ya, tahu apa yang bergejolak di iya gitu. dalam hati dan perasaan gitu ya. Dan kemarin Mas Mondra juga sempat cerita ada ada hal yang sebetulnya ingin dilakukan tapi belum sempat, yaitu menunjukkan kepada iya, Ayahanda iya. karya-karya ini. Makanya waktu akhirnya waktu beliau udah terbujur kaku, apa di sepanjang di puro hmm. ya aku pakai karya-karyaku selama tiga hari berturut-turut ya karena aku nggak dikasih kesempatan untuk uh, memamerkan itu terus tanya kan kok benteng agem ageman jawi gitu enggak karena aku nunjukin apa namanya dan uh, baru sekarang dikasih kesempatan apa namanya bisa memamerkan menunjukkan kreasiku gitu. <laughs> apa kalau kalau dikasih kesempatan mau cerita apa tentang karyanya? Iya eh, ya mau ngasih yang jelas ya mau ngasih terus ya suka nggak mau mau tanya itu mau yang mana yang mau dikasih sebetulnya <laughs> <laughs> ada yang ini 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 kan apa namanya Naga. warna hijau dan kuning itu kan warna makungaran apa hmm. namanya hmm. jadi padi muda itu kan kuning dan ya, hijau gitu hmm. Ya itu sih. Ini sebenarnya? Iya. Terus kemudian aku ngasihnya yang uh, tapi aku tidak ngasih langsung, aku titipin hmm. uh, karena situasi sedang, sedang tidaknya aman, gitu. Jadinya aku melalui perantara hmm. yaitu beberapa di yang belakangnya mbak. Ada juga yang sudah hmm. Yang desain Semua na naga? itu Iya. Wow. Oh. Gitu. <laughs> Tempat waktu itu di apa ya anda sempat mencari Mas Ponder? Iya sempat cari gitu cuman kan aku kan e, lagi fokus ya lagi fokus lagi fokus sudah gitu e, ada marahnya juga gitu aku aku kerja ini karena karena bukan fasilitas dari dari keraton o, o, dari momo atau bukan dari warga gitu aku ini karena karena upaya dan karena takdir makanya aku bisa berada di sini dan apa berkolaborasi bersama beliaunya batik kelis gitu hmm. ya, terus aku aku sempet tuh yang gengsi lah ya gitu kose apa aku lagi sibuk gitu itu terus gitu terus gitu ternyata beliau nanyain terus po ponda kerjaan yang kono apa enak po pondok ono oh, gitu terus enak lah ponda gitu bilang nggak ada gitu bisa yang kayak gitu gitu terus akhirnya ya udah nggak apa-apa <laughs> harus berdamai dengan diri yeah. Nah, ini yang berikutnya. Ini foto ini. Hey, hey. darah seni <laughs> mengalir deras. <laughs> Jadi ini ceritanya, aku tuh uh, dulu uh, beberapa tahun yang lalu sebelum sebelum uh, pandemi, mm -hmm. aku tuh selalu menggelar pertunjukan sebagai pertunjukan tari, mm -hmm. ya, pertunjukan tari uh, apa namanya karya deh, kreasiku deh gitu. Uh, dengan menggunakan lagu-lagunya mas guru gitu hmm. yaitu pertunjukan tari tapi uh, tarian garapanku dan hmm. kemudian pas hmm. pertunjukannya kesekian aku hmm. ikut ikut iya okay. ikut pasti ikut. udah gak tahan deh pengen ikut iya <laughs> gitu jadi ada jadi aku ceritanya di sini sebagai bolang kan bocah hmm. petualang gitu hmm. jadi bocah se hmm. sebagai jadi gini karakternya iya ya, gitu hmm. terus apa namanya bocah desa gitu terus hmm. dia uh, ada satu adegan hmm. uh, datanglah itu penari penari legong kan ada hmm. dua gitu kan itu hmm. itu asli ya tiga apa Oh nama? tiga ya. ada ada dua lagi ada, ya ada ada satu lagi di sebelah hmm. sini gitu kan oh. jadi uh. jadi tiga, tiga gitu nah tiga. aku terus ikutan nari ceritanya di situ hmm. kalau um, ayah anda pernah lihat atau pernah tahu tahu aja tapi nggak lihat nggak lihat pernah diundang hmm nggak bisa datang oh nggak bisa datang jadi pernah tapi nggak bisa datang iya tapi pernah komentar gitu atau ngirim pesan komentar hmm, mengutus mengutus apa namanya mata-mata lah istilahnya gitu terus ya fotoki ya gitu aku pengen dulu oh api ya gitu Ya yeah, that's Sweet, tapi ya gak bisa datang ya karena satu satu lalu dan lain-lain <laughs> Aduh, sedih dengernya Nah yang berikut ini ya ini beda saya adalah... sama Bu Sukma ya, gitu sama keluarga Soekarno mm -hmm. kan Nunggu mendukung apa segala macam mm -hmm. gitu apresiasi apresiatif mm -hmm. gitu kan. Iya mm -hmm. mm -hmm. apa kalau mau karena satu dan lain romo karena satu dan lain hal itu. Jadi susah bertemu. Iya. Kalau nah. apa? Aku bangga kok. Aku senang. Aku nama itu uh, mm -hmm. niat Lingsun. Aku sudah sudah berhasil dan sudah memberikan mm, sebuah suguhan yang benar-benar untuk umum gratis. Aku cari sponsor sendiri, apa pontang panting, datang ditolak, apa nggak dapat segala macam, nunggu sampai akhirnya bisa terrealisasi itu untuk pura mangkunegaran dan untuk masyarakat mangkunegaran. Gratis ini? Iya. Pertunjukannya. Ya. Ada yang nolak sponsor berani-berani nolak Mas Pondra? Ada tuh. Jai, ya, jai, Ada. Karena ya, ya, kita pikir semua gampang janji, gitu. Janji-janji belaka gitu oh. ada gitu. Nanti Mbak bisa lihat kok di YouTube ada. Ada kepuasan tersendiri dengan membesarkan nama kita dengan uh, upaya kita dengan uh, ikhtiar kita, uh, kita dengan dengan apa namanya? Uh, kegigihan kita sampai seperti nama Mbak Feni Rose besar dan kemudian aku juga jadi bukan karena uh, apa, Pondra, nama ya, apa, ayah, nama ya, ibu, tapi ya. sendiri gitu ya. Iya dikatakan gitu kan, ya Gusti Pondra ya Gusti Pondra, GPA Pondra karena JS itu cuma satu, gitu <laughs> kurang lebihnya gitu, bah ya gitu. Nah ini adalah satu fase yang kita mau tanya lagi ya. Jeng jeng jeng, anak gaul Jakarta Selatan. <gituh> eih. 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 Ya ampun, sempat ya zaman itu ya rambut yang cabik cabik muka sendiri. Tomingsa ya. ya. Tomingsa ya. Yeah? dan itu camuri cakar <gituh> muka sendiri. Ya. Yeah. masih ingat nggak ini <gituh> tahun berapa sama siapa ada apa? Uh, tasnya keren lu sama ya. Eih, salah, eih, fokus. Eih. Eih. salah fokus. Uh, boleh disebut tapi silakan disensor ya. Apa namanya beliau, ini salah satu kesayangan aku, mm -hmm. uh, dia namanya mm. gitu mm. Ye -ye. Makanya keren, keren. Di tahun segitu dia udah udah kayak gitu Oh ya. hits, mm -hmm. dan emang betul gaul dulu, sebutan yeah. anak gaul Jakarta Selatan Iya kan tuh. itu kan, binder dada, doing this, doing that <laughs> <laughs> yeah. Semua sudah pernah, dan itu masa-masa menyenangkan juga di masa mudanya Iya, masa emang dulu kan orang daerah gitu kan apa namanya setelah pas SMA gitu kan gaul dong gaul, gaul dia mah gaul 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 apa sih gaul gaul oh gitu toh gaul gitu ada ada kenangan yang masih diinget nggak dari dari masa-masa uh, itu masa-masa bergaul di Jakarta ketemu banyak orang ketemu banyak gitu. orang dan apa namanya uh, ya dicari banyak orang dan juga sampai mm -hmm. sampai dijulukin Disco Prince <laughs> Disco Prince. Iya. Woo, ya. Nah, dasarnya suka ya Iya. gitu iya. kan. Nari, nari, ya, iya, kan. juga nari. Jadi hmm. kalau udah ke dance tuh kalau udah apa namanya udah apa turun ngedance gitu kan, wah terus dipuji-puji <laughs> terus gitu. Makin. Media. Uh. <laughs> 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 gitu. Aduh, pernah berada di masa itu ya, ya dan kan? Ya udah akhirnya 2008 pulang ke Solo, uh, apa mempersiapkan diri dan menjadi dewan ya hilang aja itu apa namanya uh, hasrat itu itu hasrat itu iya ya. apa apa yang menyebabkan waktu itu memutuskan untuk pulang sempat menjadi anggota dewan dari amanah. Pak di Taufik dan Ibu Mega hmm. gitu di usia berapa waktu itu dia uh, aku dewan termuda pada saat itu 35 tahun terus uh, apa Pak di Taufik bilang Uh, kamu papa jadiin ini ya dewan ya gitu apa namanya dampingnya tuh mbak puan tuh di solo dia dapilnya aja kan da, uh, di solo kan gitu mm. Iya pak, aku iya 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 <laughs> gitu. Padahal ini artis nih <laughs> gitu. Emang gue bisa apa gitu kan gitu kan. Tapi kan sekarang kan biar terbukti ya gitu <laughs> apa namanya bisa, bisa juga. bisa gitu. Hmm. Terus ya sudah aku apa namanya melaksanakan amanah itu yang yang aku tahu kalau nggak dilaksanakan kan kita dosa ya gitu. Tapi ya, aku udah bilang saya menyampaikan kalau aku pun pada akhirnya ya tidak bisa ya penting aku sudah pernah di situ. Gitu. tapi apa hikmahnya dalam pendewasaan seorang Mas Pondra dengan pernah menjadi anggota dewan termuda? Keren sih hmm. bagaimanapun juga dalam track recordnya eh gua pernah jadi dewan ya hmm. gitu. or <laughs> order ya pilih mana punya jabatan namun terbatas nggak bisa melakukan apa aja atau bebas, bebas. melakukan apa aja. bebas <laughs> langsung ya? punya jabatan tapi bebas gitu oh ya, pilihan itu? Ya. jabatan sendiri? Iya. iya jadi bukan jabatan yang membatasi tapi iya. udah jabatan sendiri aja gitu iya tapi bisa kalau bisa. misal pun uh, apa namanya diberikan jabatan aku termasuk bisa yang berubah sih, hmm. sih. iya maksudnya dikasih tanggung jawab juga iya. bisa gitu itu ya? itu kesadaran sendiri kesadaran itu. sendiri banyak orang melakukannya kan, apa iso sih gitu bisa hmm. bisa kok ya, ya. Okay. Uh, pilih mana uh, punya pasangan yang ribet atau keluarga yang gak harmonis? Pilihannya berat sekali, nih ya. <laughs> yang ribet aja deh, yang ribet aja yeah. tapi harmonis ya. Iya, yeah. okay. uh, pilih mana: menari atau menggambar? Menari, menari. Iya, yeah. sama juga. Iya, itu juga aku gak bisa gambar. Maksudnya <laughs> pilih mana: masuk dunia entertain dari nol atau instan aja, terkenalnya booming lewat jalur kontroversi uh, nol dari Ultama. nol ya. Yeah. Hmm. Kalau sekarang kan banyak tuh yang lewat jalur yeah, konversi yeah, yeah, ya. Suka-suka yeah. ngikutin gak sih dunia hiburan yeah. dengan segala kisah-kisah yang ya. gak berprestasi tapi dapat duit banyak mm -hmm. gitu kan? <laughs> gitu. Atau yang yang baru sekarang eh, crazy rich crazy rich flexing flexing yeah, gitu. gila ya tuh. Hidup kok ria gitu ya. <laughs> <laughs> Ya kan, Hii. itu ya ampun, itu enggak banget loh enggak banget. gitu, Enggak banget ya. Iya. Okay. <laughs> <laughs> Karena udah pernah bergaul dengan berbagai kalangan tahu gitu Hii. ya kan, e, pilih mana punya keluarga terkenal tapi sering menuai kontroversi dan jadi bulian masyarakat atau keluarganya biasa aja hidupnya tenang. Kalau belum milih yang kedua, tapi kan pada kenyataannya ya, nggak bisa milih ya. Enggak yang <laughs> pertama, <laughs> ibuku gimana nggak di nggak ya, di ini apa sorotan. namanya jadi sorotan gitu. Tapi kemarin tuh ada lucu gitu ngobrol bahas sama ibu-ibu hmm. saya gitu, bu hmm. mah yang punya haters tuh cuman kayaknya cuman aku, Mama. Hmm mbak puan sama mamiga ya mm -mm. oh oh gitu <laughs> karena semakin dikenal semakin disorot ya berarti ada haters. terserah ya, ada karakter juga ya mbak gitu hmm. mas malah ada hatersnya emang ada juga itu masa sih kayaknya sih ada ada ya <laughs> <laughs> ada ya ada, ada ada komentar mereka yang paling mengganggu gak sih <sighs> ya biasa salah satunya gitu nih kapan nikah gitu oh. kapan nikah tuh kerutannya udah udah kelihatan tuh gitu apa hubungannya sama kerutan coba oh. aku apa namanya panjang kan kalau dijawab kan gitu. makin ganteng kalau <laughs> menunjukkan ini menunjukkan ya menunjukkan kedewasaan iya, dan kematangan dan, ya wise wise Nah, gitu. dan ingat mas pondro caranya yang muda <laughs> 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 Tapi aku sih senang banget ya, maksudnya bisa kenal lebih dekat sama Mas Pondra iya, karya-karyanya ini cantik banget yang aku pakai ini, ini baru salah satu karyanya. Kedepannya tuh masih ada banyak karya-cara berharap, berharap baik, Mbak jadi salah satu kolektor dari koleksi. Pasti, khususnya sudah menjadi fans. Kreasi. Iya, uh, uh. gitu. Keren banget kan, cantik ya. Kalau yang seri berikutnya tuh biru porselen. bener aku ngelarin biru putih porselen, porselen. Oh, okay, uh. uh. Iya. Waduh, harus nabung ya. Okay. <laughs> ada stolanya juga gini. Iya. Uh -uh. Pakai gini lagi. Iya. Pakai yeah. tesel juga. Iya. Yeah. Pokoknya okay. untuk wanita uh, stola. Stola yeah. pasti. Pasti aku nanti akan yeah. cari. Motifnya bunga-bunga lagi. Motifnya uh, merpati. Oh merpati ya, itu? itu? Oh itu. Merpati perdamaian kenapa gitu? Karena hmm. aku selalu mendapatkan ilham ya gitu. Hmm. Semua, semua kreasi aku ini ada filosofinya gitu. Hmm. Hmm. Dan aku lihat juga sering ke sama uh, Melly Guslo ada single yang disiapkan. Iya, betul sekali ya, setelah Lebaran. Nah, kalau Mas Pondra sendiri kalau sama adik yang sekarang sudah dinobatkan itu deket kan? Atau kan sama-sama baik-baik. Baik aja dulu. Baik gitu. aja dulu. Iya, hmm. karena kan hidup terpisah. Mm -mm. Terus udah gitu, uh, saya coba ngom aku sampai ngomong sama kebeliaunya. Mm -mm. Hmm, kita nih kayak om sama ponakan, Ponakan kayak bapak sama, ponaka, sama anak gitu Karena hmm. jauh jauh sekali dan hmm. dan apa namanya uh, benar-benar benar-benar nggak pernah dekat mbak jadi ini ya ini ya sedang mencoba untuk bisa dekat hmm. seperti yang sudah seharusnya dan semestinya hmm. tapi kalaupun nggak bisa ya nggak apa-apa hmm. Asalkan baik saja, manggilnya apa jadinya? Semua uh, semuanya pa pa masih pada panggil nama ke uh -uh. Uh -uh. kecil, ya gitu. Uh -uh. Tapi kalau aku sih, aku, uh -uh. aku, aku uh, panggil beliaunya uh -uh. uh, di mangku atau uh -uh. mas mangku itu uh -uh. aja. <laughs> uh, biasanya ketemu di momen apa sih, lebaran gitu. Hmm, you won't believe me? Oh, kenapa? Pokoknya, aku dengan adik. Adikku adik, adik. itu dengan Menur itu mm. bisa ketemunya itu ditunggu dengan jari sama ya. Mbak Menur mm -mm, sama. dengan jari mm -mm. sumur hidup ini. Ya pokoknya ter ketemu bisa dua tahun sekali. Oh. udah ibarat kayak aku pergi ke luar negeri sekolah <laughs> atau bekerja gitu bisa lima tahun sekali aku baru bisa ketemu sama Mas Guru dan uh, keluarga uh, Mm -hmm. Jakarta itu lima tahun yang lalu gitu terus aku sama adikku mm -hmm. Mas mangku Dek mangku ini bisa satu rumah mm -hmm. kalau dia ke Solo tapi nggak ketemu gitu tapi waktu dia kecil mm -hmm. Enggak aku nggak dapet gak dapet itu bener-bener kita nih orang baru ibarat saudara seperti, tapi seperti orang baru iya, itu seperti itu mm. tapi ya harapannya dengan ke kewajiban ini bisa Kerjasama gitu lah, ya. Ya, um, ya, harus ada yang mengalah, uh, seperti aku um, menjadi berusaha menjadi kakak yang baik, ya, mm -hmm. seperti yang udah aku lakukan gitu. Uh, padahal, kan, aku pinginnya tuh dia, dia, nya atau beliaunya uh, sebagai anak muda, anak ragil, anak ragil, atau... Uh, apa namanya paling mm -hmm. hmm. muda maksudnya baiklah gitu pinginnya tuh aku ya dia nyapa aku duluan ke mm -hmm. atau mm -hmm. atau mencoba membuka iya uh, apa namanya membuka, komunikasi. Me 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 mendahului atau maju lah mm -hmm. apa, ber apa uh, bergerak duluan gitu terus ya baru akhir-akhir ini aja baru baru banget dan kemudian akhirnya saudaraku bilang gitu mm -hmm. mm. Ada yang bilang eh, dia tuh malu banget dan sungkan banget sama kamu tahu nggak gitu, ngosong sih gitu. Mm -hmm. Iya dia tuh malu, sungkan sekali sama kamu, Pondra gitu. Aww. Oh, ya, 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 ya. Semoga benar. Tapi kalau uh, benar, ya berarti kan aku aku Dulu aku terus, ya, kakak tertua hmm. Hmm. kan selalu, ya, nah. namanya tetap ada, namanya juga saudara gitu kan, ya, pasti ada lah kedekatan secara biologis kan, ada kesamaannya ya. ya. Tapi kalau dari melihat perjalanannya, Mas Pondra dari kecil remaja dewasa sampai saat ini nih, hal yang berat harus kehilangan gitu, yang menempat kehidupan Mas Pondra. Apa sih hikmah yang didapat atau selama ini yang dipahami? apa dari perjalanan ini ya pada pada akhirnya uh, apa namanya ya aku berjalan bersama Tuhan mm -hmm. gitu bersama Tuhan dan kemudian uh, hikmahnya tuh pokoknya kalau di, akhirnya begini ayo terus jatuhin aku terus ayo pemeneh apa namanya menjadi korban itu mm -hmm. ya justru di ya ibarat si uh, orang terzolimi doanya mm -hmm. cespleng mm -hmm. itu ya itu mm -hmm. aku adalah bagian daripada itu dan Ya, hikmahnya adalah uh, Tuhan benar-benar benar-benar dan para luhur itu benar benar nyata ada dan menunjukkan uh, kuasanya gitu. Hmm. Jadi semakin apa ya, semakin kuat juga ya. Nah, ya, itu buktinya. Hmm -hmm. Oh, aku mau mati. Enggak boleh, berarti masih ada misi yang harus dijalankan, yang menjadi tadi orang yang berguna. bermanfaat iya, loh, kayak ibaratnya tuh, hey, lo belum boleh mati gitu. Uh -huh. Gila, gue nggak terima. ya lo lo bikin, dibikin mati gara-gara cuman gara-gara dukun uh -uh. Uh, itu gitu kan. Ah, udah, hmm. <laughs> gitu. si ada karya-karyanya yang perlu iya. kita lihat, pesan-pesan uh -huh. baiknya yang perlu kita dengarkan semua gitu ya, Mas dan ini khusus. Untuk <laughs> panjenengan, terima kasih banyak. Terima kasih loh. sekali, Mbak. Gitu. Mas Pondor, Karena terima ini kasih. kan antol story ya, bisa dibilang mm -hmm. begitu ya. Mm -hmm. Kita baru tahu ya. Kan selama ini kita nggak tahu apa-apa. Kita hanya bisa menduga-duga dan berasumsi, gitu. Apa ya sih mungkin ada rasanya ada dari, dari 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 sini dari Mbak gitu. Karena emang apa ada dikatakan orang sekitar gitu. Ish mas, kamu kalau bikin autobiografi tentang mm -hmm. itu apa cetak ulang berapa kali yeah. loh gitu. Bikin dong. Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> <laughs> Nanti kita tunggu deh ya. <laughs> Karena kita bisa pasti kita bisa belajar dari pengalaman setiap orang um, bagaimana setiap orang itu menyikapi apa yang terjadi dalam dirinya. Sebenarnya kalau kita misalnya disakitin, dijahatin orang, kita bisa aja mengambil uh, keputusan untuk misalnya Aih, nyerang waduh. balik ya. Balas kan? Mm -mm, atau putus asa, atau sedih, mm. atau nyerah gitu. Tapi kan uh. yang dilakukan Mas Pondra enggak. Dikatakan sama apa namanya? orang terdekat juga bilang kan gusti nggak gitu kan hmm. bukan turunannya orang seperti itu hmm. gitu iya juga benar banget hmm. gitu jadi dalam setiap kejadian yang nggak bisa kita kontrol yang kita bisa atur adalah bagaimana kita menyikapinya oh, <laughs> terima kasih sama-sama dengan senang hati <laughs> buat mbak dan semua teman-teman jangan kapok lo ketemu aku ya tidak mbak karena nanti kalau itu yang porselin pasti aku kesini <laughs> ya, <laughs> terima kasih buat anda semua feel the thing bye bye <laughs>